wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaeni dari kelas Biologi C semester 3 akan melaksanakan praktikum di rumah Zoologi Avertebrata mengenai moluska. Apa itu moluska? Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Ada yang memiliki cangkang dan sebagian ada yang tidak memiliki cangkang. Jadi langsung saja, pada praktikum kali ini akan dibahas mengenai alat dan bahan praktikum, pengamatan, dan kesimpulan. Mohon disimak baik-baik ya. Tujuan praktikum moluska yaitu 1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik pilu moluska. Yang kedua, menempatkan spesies moluska sesuai kedudukan taksonominya. Dan yang ketiga, memahami dan menganalisis habitat moluska serta peranannya dalam kehidupan. Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu wadah, penggaris, pisau, dan kaca. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu pada kelas Cephalopoda ada cumi-cumi dan blekutak. Lalu pada kelas Gastropoda ada bekicot. Dan pada kelas bivalve yaitu ada kerang hijau. Pengamatan yang akan dilakukan yaitu morfologi, morfometrik, meristik, dan anatomi pada hewan moluska. Thank you.
dari kelas Cephalopoda, yaitu terlihat sekali morfologinya bahwa cumi-cumi berbentuk lonjong dan blok kotak berbentuk agak lebar tapi pendek. Sama-sama terdapat sirip, namun pada blok kotak lebih kecil. Pergerakan pada cumi-cumi menggunakan sirip mantel dan pada blok kotak menggunakan tentakel. Kelas Cephalopoda ini makan dengan cara menangkap mangsanya dengan tentakel. Ordo cumi-cumi yaitu Tetida dan ordo pada blok kotak yaitu Sepida. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, karakteristik moluska yaitu tidak bertulang belakang, bertubuh lunak, ada yang memiliki cangkang dan sebagian ada yang tidak memiliki cangkang. Lalu yang kedua, berdasarkan simetri tubuh, ciri kaki dan cangkoknya, moluska dibagi menjadi 7 kelas yaitu Aplacophora, Monoflacophora, Polyflacophora, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda atau Bivalvia. Untuk pengamatan praktikum ini menggunakan kelas Cephalopoda yaitu cumi-cumi dan blok kotak, dan kelas Gastropodanya yaitu bekicot, serta kelas Bivalvianya yaitu karang hijau. Yang ketiga yaitu habitat moluska. Habitat moluska ada yang hidup di air maupun di darat. Yang hidup di air contohnya cumi-cumi, dan yang hidup di darat contohnya bekicot.